Selalu romantis dan bikin netizen iri. Tengok 4 penampilan kompak Dinda Hao dan Rey Mbayang saat liburan di Dubai, Turki, dan juga Abu Dhabi. Penasaran? Pasangan selebriti Dinda Hao dan Rey Mbayang memang selalu berhasil membuat netizen iri. Sejak menikah pada pertengahan 2020 lalu, keromantisan Dinda Hao dan Rey Mbayang semakin meningkat setiap harinya. Bahkan nih Sobat Grid, kedua selebriti ini semakin terlihat kompak dalam setiap aktivitas yang dilakukan berdua. Nah, baru-baru ini penampilan Dinda Hao dan Rey Mbayang kembali mencuri perhatian saat keduanya tengah berlibur ke Dubai, Turki, dan juga Abu Dhabi. Memamerkan kekompakan, Dinda Hao dan Rey Mbayang ternyata tampil modis dalam balutan outfit yang terlihat sangat serasi. Dengan 4 OOTD liburan yang berbeda, penampilan keduanya selalu banjir pujian netizen loh. Nah, penasaran kan? Langsung aja, yuk kita intip penampilannya. Pada potret yang pertama, Dinda Hao dan Rey Mbayang memilih outfit berwarna kuning lembut dan juga putih. Dinda Hao mengenakan dress panjang pleated berwarna putih dan ditambahkan dengan blazer panjang kuning. Sementara itu, Rey Mbayang mengenakan jaket dan baju atasan berwarna kuning dan celana berwarna putih tulang. Penampilan keduanya semakin lengkap dengan penggunaan tas mewah Hermes dan juga Dior. Nah, lanjut pada outfit yang kedua, kali ini Dinda Hao dan Rey Mbayang memilih outfit warna berbeda namun tetap dalam golongan warna netral. Pertama-tama, Dinda Hao memilih dress panjang, celana, kerudung, dan pointed heels berwarna putih. Sementara sang suami memilih kemeja motif coklat dan putih, celana panjang, sepatu, dan juga topi berwarna hitam. Penampilan keduanya semakin terlihat kece dengan penggunaan kacamata hitam nih Sobat Krit. Lanjut pada penampilan yang ketiga, keduanya terlihat menawan dalam balutan outfit serba merah. Seperti yang terlihat nih Sobat Grid, Dinda Hao mengenakan kerudung dan dress panjang rancangan desainer dengan warna merah menyala. Dan senada dengan sang istri, Rey Mbayang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna sama yang dipadukan dengan celana berwarna hitam. Outfit berwarna merah menyala keduanya terlihat semakin mencolok saat keduanya berpose di padang pasir nih Sobat Grid. Nah, terakhir, penampilan Dinda Hao dan Rey Mbayang saat dinner di hotel mewah menjadi highlight dari penampilan keduanya. Pertama-tama, Dinda Hao mengenakan dress panjang, kerudung, tas mewah dengan warna hitam yang elegan. Tambahan warna terlihat pada penggunaan heels transparan sebagai alas kaki Dinda Hao. Sementara itu, Rey Mbayang dengan modisnya mengenakan turtleneck, jaket, celana panjang, tas, dan juga sepatu berwarna hitam. Nah Sobat Krit, dari keempat potret yang udah dilihat, mana nih yang jadi favorit? 1, 2, 3, atau 4? Terima kasih sudah menonton video ini.